Oke, jadi apakah yang mempengaruhi ekspresi gen kita? Kenapa dia berfungsi dan tidak berfungsi? Maksudnya dia boleh on, dia punya gen baik dan gen jahat dia. Jadi apa yang mempengaruhi? Ialah satu, makanannya kita tidak sehat akan mempengaruhi kita punya ekspresi gen dalam badan. Lepas itu gaya hidup kita tidak sehat pun boleh mempengaruhi ekspresi gen. Why? Oke, ketiga, faktor persekitaran juga mempengaruhi kita punya gen, ya, genetik kita. Kita tekanan juga akan mempengaruhi, dan juga tidur tidak mencukupi akan mengganggu kita punya gen. Ya, kita cakap mau sehat, tapi kita tidak ada semua ini. Kita bilang makan produk berhabis mahal-mahal beribu-ribu sampai 1,5 pun dah berjaya baik-baik. Mungkin sebabkan ini juga. Nah, jadi selain daripada ini, mungkin yang mempengaruhi kita punya gen ini, kita sedih dia pengaruhi, dan kita marah dia pengaruhi juga. Dia pengaruhi kita punya gen itu. Jadi kita boleh jadi tidak sehat. Nah, so maksudnya kita mau kita happy, bahagia kan? Terus campur dengan makanan yang sehat, ya, kayak yang bagus dan sebagainya. Ya, jadi disebabkan semua ini, ekspresi gen kita tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, so maksudnya switch to on off tuh tidak boleh berfungsi secara normal lah. Yang sebetulnya dia lepas, kan, pemakan lemak tuh dia tidak lepas, ya, dia ikat. Lepas itu akhirnya mulalah ada masalah kesehatan pada individu itu. Ya, oke, kita tengok di sini. Ini gen kan ekspresi dari dia itu tentang itu. Lihat gaya hidup sehat akan buka gen sehat dan tutup gen buruk, dan ini akan menambah tag genetik yang baik kepada gen Anda. Oke. So tergantung, kalau dia on ini, dia off ini semua, kita akan dapat tenaga, penuaan yang sehat, berat badan yang sehat, tidur lebih lena. Nah, so mungkin kadang-kadang kita cakap, wih cukup juga tidur 6-7 jam, bangun masih juga mengantuk, masih juga lemas, mau tidur lagi. Nah, so ini mungkin berkaitan. Jadi kalau ini off, yang bagus ini, jadi nilai kita dapat daripada apa yang kita makan. Nah, yang kita makan hari ini sudah akan pengaruhi, ya, selepas diuraikan. Jadi pilihan gaya hidup tidak sehat akan buka gen buruk dan tutup gen sehat, dan ini akan menambah tag genetik yang buruk kepada gen Anda. Ya, jadi terdapat bukti bahwa pilihan yang gaya hidup seperti merokok, berlebihan makan, ubah genetik DNA dengan meningkatkan pengaktifan gen obesity dan lemahkan pengaktifan gen jangka hayat. So kalau kita jaga kita punya gen, kalau kita paham benar ini sebenarnya, kan, dia boleh memanjangkan umur kita sebenarnya. Nah, siapa tidak mau panjang umur dengan adanya kesehatan? So ini sama juga penuaan, mau cantik bergantung pada gen juga. Kalau gen tidak ada masalah, kita mau macam mana pun, kan, kita mungkin susah. Kita nampak kamu cepat kan, dan pada istri-istri yang satu bulan ada dapat. Nah, so begitu, ya. Jadi apa yang berlaku kalau kita punya gen tidak berfungsi? Nah, inilah beberapa masalah kesehatan, gangguan penyakit, ya, pertumbuhan secara normal di payudara, ovari, ya, gen yang tidak berfungsi. Maksud pertumbuhan secara normal perut, pertumbuhan secara normal di kulit, pertumbuhan secara normal di prostat, penyakit Huntington, Alzheimer, nah, dan ini. Ya. Jadi pilihan gaya hidup tidak sehat boleh menyebabkan ekspresi gen menjadi tidak berfungsi dan dia boleh diwarisi oleh generasi masa depan. So maksudnya masalah kesehatan yang kita hadapi hari ini, mungkin kalau kita tidak jaga, kita teruskan, dia akan turunkan. Saya bagi contoh lah, Alif, anak kami yang pertama itu, dia ada masalah macam restum, desak-desak hidung dia berair, bersin-bersin, sensitif lah hidung dia. Jadi ini mungkin diturunkan oleh ibu dia. Nah, sebab sisi yang tidak pun ada masalah itu oleh hidung. Jadi mungkin dia terikut. Nah, seperti itu. Ya. Jadi mula-mula pemahaman kita ini macam genetik ini kita sentiasa akan turunkan, tapi kita sebenarnya boleh stop, elakkan supaya dia tidak diturunkan lagi, tidak diwarisi oleh generasi yang akan datang. So itu yang kita mau. Ya. Kita boleh ubah.
Oke, tapi satu lagi, dia ada risiko kesehatan. Angelina Jolie, semua pun kenal. Saya mewarisi satu gen salah, biar tadi itu yang masalah cancer payudara, ya, yang meningkatkan risiko saya untuk mendapat cancer payudara dan cancer ovari. Dia punya apa? Dia beli 87% dia akan dapat cancer payudara dan juga cancer ovari daripada ibu dia. Ya, jadi apa yang dia buat? Dia buat mastektomi, dia buat pembedahan, buang payudara. Bukan satu kali, tapi sampai yang saya baca itu sampai 3-4 kali dia buat. Itu masih stabil semua. Ya, ya. Jadi kalau mungkin awal-awal dia tahu pasal Elken, mungkin tidak jadi dia kan. Jadi Brad Pitt pun tidak ada muncul lagi. Oke, so ini ya. Disebabkan keturunan itu, diwarisi yang gen yang salah, yang rusak. Jadi dia tidak mau ambil risiko, disambung buat mastektomi, pembedahan uang payudara. Oke, adakah cara untuk kawal ekspresi gen kita? Ya, adakah kita satu cara supaya pastikan titipan gen ini berfungsi? Ya. Oke, cara dia untuk kawal ekspresi gen, mungkin kita boleh bersukan, gaya hidup yang sehat dan juga pemakanan yang sehat. Ya. So, ini adalah mungkin yang paling asas yang kita tahu lah, bersenam, bersuka hidup yang sehat, bermakan yang sehat, untuk pastikan kita dapat kawal ekspresi gen kita. Ya, dan selain daripada itu, pencapaian terbesar dalam pemakanan pada 25 tahun yang akan datang, nutrigenomic, sains mengenai bagaimana nutrisi pengaruhi gen kita. Nah, so ini adalah satu pencapaian terbesar lah, satu penemuan yang baru, sangat saintifik lah. Tapi ini adalah untuk masa depan. Nah, satu produk, satu penemuan untuk masa depan. Ya, selain daripada orang-orang cara kita jaga kesehatan hari ini, tapi kita tambah lagi dengan nutrigenomik. Ya, nutrigenomik maksudnya nutrien dan juga kita punya gen. Ya, macam mana apabila kita makan tuh makanan dan sebagainya, macam mana nutrisi akan pengaruhi kita punya gen. Ya. Oke, sebenarnya sudah kajian ini sudah beberapa tahun dah yang saya nampak dari 90-an dan sebagainya, memang negara-negara maju sudah buat kajian tentang ini. Untuk pastikan, contohnya ini, want to know my future, baby ini. Dan supaya dia tidak dapat semua ini, dia akan dia buat kajian tentang DNA dan juga genetik. Dan, so, negara semakin maju. Semakin maju, jadi dia mencari cara sudah. Jadi DNA, banyaklah, ada beberapa genetik, the future is now, gene machine, DNA revolution. So, hari ini orang buat kajian. Kita punya genetik, kita punya DNA, boleh diedit. Kita boleh edit. Orang boleh edit DNA dan juga gen kita. Nah, orang boleh edit supaya orang itu tidak warisi penyakit-penyakit dan sebagainya. Nah, supaya bisa kesehatan. Ya? Oke, terapi pembaharuan molekul nutrigenomik di Elken. Ya? Bagaimana pula untuk gen kita? Kita ada superfood untuk gen yang menghasilkan metabolit, yang keluarkan metabolit ini untuk gen kita, supaya untuk pastikan gen kita sehat, kita akan dapat sehat-sehat tissue, organ, sistem badan kita sehat dan keturunan kita juga sehat, tidak mewarisi penyakit-penyakit dan masalah kesehatan. Ya. Jadi bagaimana kita boleh capai kesejahteraan penuaan sehat melalui nutrien ini yang metabolit? Dia bekalkan nutrien metabolit yang mencukupi untuk bantu menjaga aktiviti gen yang sehat demi kesejahteraan dan penuaan sehat. So inilah fungsi dia, nutrien atau metabolit ini untuk bantu kita untuk aktiviti gen kita. Ya. Oke. Jadi kenapa ada orang badan langsing, siap pada usia tua, atau kurang cenderung untuk sesetengah jenis metabolit? Sebab mereka mendapat metabolit yang tertentu kepada gen mereka. Nah, so mungkin ada yang tidak dapat metabolit itu, jadi mungkin tidak akan dapat badan langsing, mungkin dapat penyakit, pasti juga tua, badan yang tidak sehat. Ya, semua ini sebabkan setiap individu itu bergantung pada apa jenis metabolit yang mereka terima pada badan dalam. Ya, oke. Okay. Penemuan rahasia panjang usia, semua orang tahu penduduk Okinawa hidup sehingga 87 tahun secara purata ya.
Ya, kehayat penduduk Malaysia 75 tahun, statistik pada tahun 2015. Ya. Jadi, satu kajian dibuat, penemuan asal panjang usia ini, rupanya penduduk Okinawa ini, dia mengambil gaya spirulina yang ditapai secara semula jadi. Ya. Spirulina yang ditapai secara semula jadi, jadi apabila mereka makan ini, dalam kehidupan harian mereka, dia akan dapat mikrobiom usus yang sehat. Maksudnya, dia akan dapat usus yang sehat, terus itu metabolisme aktif dan unik yang menyebabkan mereka sehat dan panjang usia. Nah, sebabkan apa yang mereka amalkan di sana. Okay. Jadi di sini saintis penemuan ini dia akan dibuat kajian untuk samakan. Okay, Okinawa tanah centenarian lah, lebih daripada 400 centenarian. Maksudnya centenarian ini pada yang hidup lebih daripada 100 tahun. Ya. Macam mana dia boleh panjang umur, dia buat ujian menunjukkan DNA, macam mana dia dapat sihat dan juga panjang umur. Ya. Lepas itu kajian dibuat untuk itu, dia dapati spirulina yang ditapaikan secara semula jadi di Okinawa. Jadi di sini, okay, dari spirulina ditapai semula jadi. Jadi dibuat kajian dan analisis kultur strain bakteria di medium spirulina dalam sekitaran yang terkawal. Lalu hasilkan metabolit sama yang aktif dan unik, keadaan usus sama seperti penduduk Okinawa. So itu yang dorong dapat selepas kajian itu. Ya. Kajian lepas itu dorong dapat hasilkan yang sama, lebih kurang sama untuk pastikan dapat usus seperti orang yang di Okinawa itu. Ya, boleh ada pada? Boleh.